Okey lo. Asalkan tak nampak berminyak muka. Ya. No makeup. Yang itu. Lari hidup bila Tommy. Tahu kat atas tu, burung. Aku kongkong tak boleh hidup je. Silap, Manjit. Sakitkan sikit. Sakitkan. Tolong telefon Wazir. Suruh pergi sana, jangan nanti dia datang sini. Ni lagi padu punya. Hello. Send of the day aku. Pengantinnya YSL Tuxedo. Sikit je. Apa? Ya, Adi nak turun pasal dia nangis apa? Nak apa? Nak apa? Dengar tak dia cakap nak? First time ke dia? Weh, handsome dia. Dia dah pandai cakap. Oh my. Oh my, handsome. Handsome ni. Dia boleh lah. Tapi jangan pakai. Jangan tekan sangat. Jangan tekan sangat. Sini je. Okay, selamat pengantin baru guys. Sekarang kita on the way pergi ke Dewan. Driver, Lukman, Ilyas kat belakang. Okay, let's do this guys. Apa perasaan kau hari ni, ada beza tak daripada semalam? Ada, aku bangun pagi tadi aku terkejut lah. Kau terkejut? Aku bangun macam, oh macam hari biasa kan. Lepas tu tiba teringat, aku macam, wow. Lepas tu I need to get ready. Huh? Apa ni? Kenapa? Dia nak korang. Dia nak naik sini? Okay, jom. Let's go. Yay. Okay guys, rate my makeup look. Tak pakai makeup pun. Sarah, okay. Tapi ni nampak macam kelabu sikit kan. Tak ada bagi color karakter. Tak ada. Okay guys, let's do this. Doakan aku satu lafaz dan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Amin, let's go. Eh, siapa ikut ni? Eh, kenapa Yam? Nak apa? Barang apa Yam? Nak apa? Barang Mariam yang mana? Ni. Barang Mariam. Alah, kejap lagi kita pergi sini balik. Tak nak ni. Let's go. Gimana tadi internet pula? Kepi barang go dulu. Guys, untuk hilangkan nervous kita main game ni guys. Capybara Go. Aku baru install semalam semata-mata untuk distract aku punya main. Kalau dia tak main ni nanti dia overthink. Betul. Dia kena tengok Capybara. Ni Capybara ke ni? Ni Capybori. Ya, Miam tahu ke Pak Ngan nak kahwin? Dia tahu, waktu dia sedih aku rasa. Oh, Miam sedih eh Pak Ngan nak kahwin. Nanti Pak Ngan tak ada. Tak layan Yam dah. Pak Ngan lagi lah layan Yam lupa kahwin. Pak Ngan nak biasa kan. Aku terima nikahnya Nadiatu Syahira dengan mas kahwin seutas gelang emas tunai. Has pula. Has. Terbalik. Pas. Sah bodoh. Sah. Pas. Pas lah aku tukar di pula. Pas. Kau kamu pas lah. Ambil je lah. Nampak tangan dia. Kita pegang nampak tangan dia.
Majlis kini dengan suka citanya mempersembahkan pula pemasukan para dayang untuk membawa masuk. Tadi dulang boy masuk, aku dulang boy tapi yang tak dapat lah ni lah. Tak dapat nak ambil video lah, sayang lah. Tengok ni dulang kan. Dengan berbesar hati menyambut ketibaan yang bersama Ustaz Zizan. Rombongan dari pihak pengantin lelaki, sanak saudara, kaum keluarga. Mana Pak? Bangar ni? Bangar mana? Cari bangar. Mana bangar? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijaknya kabul antara pengantin lelaki Muhammad Naim bin Yusri dan juga pengantin perempuan Najatul Syahira binti Bani. Dikahkan oleh bapa kandung iaitu bapa kepada Datuk Syahira. Aku terima atau saya terima, boleh awak cakap aku pun saya terima, awak cakap saya pun kita terima, okey. Aku terima atau saya terima nikahnya, sebutkan nama pengantin perempuan dengan mas kahwinnya seutas gelang emas tunai. Muhammad Naim bin Muslim, saya aku nikahkan kau dengan anak kepala burun iaitu Syahira binti dengan mas kahwinnya seutas gelang emas tunai. Alhamdulillah, jelas sah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Qana'ahu al-afam wa razaqahuma adatha sana wa illam tawfir lana wa darhamna la nakunanna min al-khasirin sana wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum. Saya minta untuk bacakan lafaz ta'lim dengan mic, boleh pandang kepada isteri. Saya minta untuk Syahira untuk mendengarkan penyerahan sebuah rantai pengantin emas sebagai simbolik membatalkan wuduk kedua pasangan mempelai kita pada hari ini. Dipersilakan. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah ke atas isteriku ini. Terbang senyum manis penghias bibir, majlis indah terus dilayat, salam restu mesra berdua. Perjalanan satu kehidupan yang baru belum lagi antara Nadiatul dan Naim pasti lebih diberkati dengan restu dari kedua ayah dan bunda. Bagi meneruskan acara, ibu bapa kepada Nadiatul untuk naik ke pohon bagi menyempurnakan sisi salam restu. Dipersilakan. Akim datang. Oh. Amba.
jadi. Yang aku sedar, kau tengok kan Naim dengan family Nat kan, muka dia orang macam nak dekat serupa, bentuk kepala dia orang kan macam lebih kurang tau. Manusia ni kan, dia tend to attract dekat benda yang lebih kurang muka sama dengan dia orang tau. Sebab tu lah bila kita tengok pasangan-pasangan kan, mostly muka suami isteri nak dekat sama kan, muka boyfriend girlfriend nak dekat sama kan, kan kita kata macam oh muka samalah, jodoh lah kan. Tapi sebenarnya bagi diorang tu cantik tau. Jadi bila diorang nampak someone else yang macam muka jenis-jenis diorang juga, diorang akan rasa macam oh tu cantik ah. Ya, perempuan akan rasa lelaki ni handsome, lelaki akan rasa perempuan tu cantik. Law of attraction lah. Lepas tu kalau tengok kan, muka Naim dengan muka Nat, dengan family Nat pun kan, bentuk kepala lah mostly. Macam dia ada iras-iras kan. Kalau korang tengok muka Naim dengan Nat kan, nampak sama. Dia nampak iras lah. Sebab tu dia orang attract to each other. Baiklah, seterusnya. Kepada pihak keluarga perempuan, sekali lagi tahniah diucapkan kepada Encik Fadul Kamal dan Puan Latifah di atas menerima menantu baru. Keluarga pihak pengantin lelaki yang diketuai oleh ayahanda dan ibunda kepada Muhammad Naim. Welcome to the family. Thank you. Kita dah review tu makanan. Tak ada dah. Jelek sikit. Gitu. Kaya lah ayo cameraman. So di sini apa kau? Dah dah dah. Ini spot kau. Panggil spot ni. Ya. Dia spot lah. Mata-mata. Jeling. Ingin. Kena marah ke tak? Sikit. Tak puas hati ya. Besar dah semua.
Naim, kau saja ya, suruh kita pakai sepeda. Main kena main zoom. Semua orang beratur berpasangan. Aku je bersorangan. Dah nampak dah muka Naim tu. Kan? Kena Naim kan tak apa je. Kena ya Allah, kejap-kejap. Oh ya. Alhamdulillah. Settle dah hari ni. Majlis pernikahan Naim Yusni. Uish, macam pantun pula. Bateri kamera aku ni pun sampai mati tadi, aku tak sempat nak buat penutup kat sana. Dari 4 adik-beradik, yang nombor 3 dah kahwin, nombor 2 dah kahwin, nombor 1 dengan nombor 4 macam ni lah. Aku dah tahu dah, memang aku dah tahu dari awal dah. Apa yang aku dah tahu tu memang itulah yang jadi. Lokman bila lagi? Itu yang kenal lah, yang tak kenal best sikit lah. Yang kahwin tu abang awak. Awak ni adik pengantin kan? Awak adik Naim eh? Memang aku dah confirm dari awal dah, memang dua tu je yang aku akan dapat banyak hari ni pun. Sama ada aku ni adik dan orang macam tak percaya aku ni abang. And lagi satu, awak ni bila? Awak pula bila? So aku rasa tu je lah vlog hari ni. Thank you guys yang mana yang dah tengok sampai sini. Ush, maybe lagi 9 bulan aku dapat anak buah baru. Aku excited lah tengok macam mana rupa anak buah yang hasil combination of muka Naim dengan Nat pula kan. Lepas si stay tune guys, 9 bulan je lagi insyaAllah. Doakan eh, kita semua doakan lah. Assalamualaikum.